السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاتح الأبواب ومسبب الأسباب، يهيئ من شاء لرحمته سبحانه وتعالى. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah membuka segala pintu, yang telah menghendaki segala sebab-sebab untuk kita, dan Allah lah yang berhak menyiapkan siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan rahmat darinya. Waqtassa subhanahu wa ta'ala hadhihi al-ummah al-muhammadiyah bir-rahmati wal-ataya wal-barakat. Allah mengkhususkan atau mengistimewakan umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat, dengan pemberian yang begitu besar. Wa ja'ala hadhihi al-majalis wa hadhihi al-mawa'id hiya babun wa sababun yawsul biha al-mu'min ila rahmatillahi wa ila karamillah. Dan Allah jadikan majlis perkumpulan seperti ini sebagai salah satu sarana untuk kita menggapai daripada rahmat Allah. Majalis tatazakka biha an-nufus. Majlis-majlis yang seperti inilah yang bisa mensucikan dan membersihkan kita punya jiwa. Wa tataragga fiha an-nufus min al-lawamati ila al-ammarati ila al-lawamati ila al-mutma'innah. Yang bisa merubah atau menaikkan level nafsu kita, yang tadi umumnya nafsu kita ini sifatnya amar, yang suka mengajak kepada kejahatan. Dengan hadir di majlis ini, nafsu kita naik ke level nafsu lawamah, terus sampai kepada nafsu yang tenang dan diridhoi oleh Allah. Wala tatma'innu an-nufus wala tatatahhar hatta tasiru fi mithl hadhihi al-majalis al-mubarakah. Nafsu kita ini tidak akan pernah tenang dan tidak akan pernah bersih suci kecuali caranya dengan menghadiri majlis seperti ini. Fa idza tasaffat an-nufus wa tanaggat 'an syum kashafa Allah laha hijab al-mahabbati wal asrari wal anwar. Kalau jiwa hati sudah bersih, hati sudah suci, maka Allah akan membuka hijab-hijab di dalam hati kita. Wa nadaha yawm al-qiyamah ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di akhirat Allah akan memanggil daripada nafsu-nafsu kita. Allah mengatakan, wahai nafsu-nafsu yang tenang, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan masuklah kalian ke dalam surga. Wa qad dzakara Allah subhanahu wa ta'ala al-falah لمن زكى هذه النفس وطهرها في صورة الشمس وضحاها. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Asy-Syamsi wa Duhaha, bahwasanya orang yang beruntung di dunia ini adalah orang yang bisa mensucikan daripada jiwa dan hawa nafsunya. Qala subhanahu wa ta'ala qad aflaha man zakkaha, makna tahharaha wa naddaha wa saffaha. Allah mengatakan, sungguh telah beruntung orang-orang yang bisa mensucikan nafsunya, membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, makna lam yutahhirha wa lam yunaddiha wa lam yusaffiha, faqad khaba wa khasira fid dunya qabla al akhirah. Tapi merugilah orang, kata Allah, orang-orang yang tidak pernah mensucikan daripada hatinya, tidak pernah membersihkan jiwanya, maka dia hidup di dunia menjadi kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kerugian sebelum kerugian nanti di akhirat. Wa la tatasaffa an-nufus illa bil mujahadah. Tidak akan bisa suci kita punya hati dan jiwa ini kecuali harus melalui yang namanya mujahadah. Apa mujahadah? Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu tersebut. Qala subhanahu wa ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subuluna. Allah mengatakan, siapa orang yang mujahadah, bersungguh-sungguh
di jalan kami, maka kami akan memberikan jalan kemudahan bagi mereka. Wa min a'zam al-awqat wa ashraf al-awqat li tasfiyat an-nufus fi jawf al-layl 'indama yakun an-nas na'imun wa anta qa'im bain yaday Allah. Kapan waktu yang paling tepat, waktu yang paling hebat, waktu yang paling mulia untuk mensucikan dan membersihkan hati kita? Waktunya adalah di sepertiga malam, di saat orang-orang tidur, kita bangun, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. An-nas na'imun wa anta qa'imun baina yaday Allah Subhanahu wa taala mutadallilan khashi'an bakiyan min khashyati Allah. Saat manusia menikmati dengan tidur nyenyaknya di malam hari, kita justru bangun menghadap Allah dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan menangis, dalam keadaan menghinakan, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Wa la yakuna dhalik illa bil mujahadah kama dzakarna idza aradna as-safa' ar-rabbani fa'alaina bil inkisari fi jawf al-lail. Itu tidak akan bisa semudah itu kita lakukan, tapi butuh yang namanya mujahadah, melawan hawa nafsu kita pelan-pelan. Siapa yang kepengen mendapatkan kejernihan rohani, kebersihan hati, hendaklah dia menghancurkan hatinya atau menundukkan dirinya di hadapan Allah di sepertiga malam. Wa Nabi alaihi salatu wassalam akhbarana inna min a'da'ina هذه النفس وإن النفس أخبث من 70 شيطان. Nabi jauh-jauh hari sudah mengkhabarkan kepada kita semuanya bahwasanya di antara musuh-musuh kita adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini lebih jahat daripada 70 setan. النفس أما أن تكون مطمئنة وتكون محمدية ملكية نظيفة ظاهرة. Nafsu ini kadang bisa menjadi jahat, tapi kadang juga bisa menjadi nafsu yang terdidik, nafsu yang diajarkan ajaran Nabi Muhammad, nafsu yang tenang, nafsu yang diridhai oleh Allah. Aw an takuna nafsun syaitaniyah far'uniyah jahiliyah min Abu Jahl wal 'iyadu billah. Itu juga nafsu ini bisa menjadi nafsu bermerek setan, nafsu bermerek Fir'aun, nafsu bermerek Haman, Abu Jahal dan Abu-Abu lainnya. Wa antum waffaqakum Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhal masjid al-mubarak wa fi hadhal sa'at al-mubaraka ya sa'atu tasfiyatun nufusi wa tarqiyaha insya'Allah. Alhamdulillah Allah kasih kita taufik semua, bukan kemauan kita, bukan kekuatan kita. Allah pilih kita malam hari ini untuk duduk di majlis yang mulia ini dengan tujuan untuk membersihkan hati kita. Fala tatanadhafu hadhihi an-nafs wa la tatatahhar illa mithl at-taraddud ala mithl hadhihi al-majalis. Hati ini tidak akan menjadi suci dan bersih kecuali harus sering-sering datang dan hadir di majlis seperti ini. Min majlisin ila majlisin ila majlisin hatta tasir an-nafs mutma'innah. Dari majlis ke majlis terus keliling mencari majlis-majlis seperti ini sehingga nafsu kita sedikit demi sedikit berubah-berubah dan menjadi nafsu yang tenang dan diridhoi oleh Allah. Lanna subhanallah tanzil fi hadzal majlis rahmat wa tanzil fi hadzal majlis athani ghair hadzal rahmat. وتنزل في هذا المجلس نظرات وفي هذا المجلس الثاني غير هذه النظرات. Setiap majlis Allah turunkan rahmat, Allah berikan pandangan-pandangan khusus dari Allah. Di majlis yang lain ada rahmat dan pandangan khusus yang lain lagi. Terus kita keliling dari majlis ke majlis, maka kita penuh mendapatkan rahmat dan pandangan khusus dari Allah. وكذلك من أعظم ما تترقى به النفوس وتتطهر الإكثار من ذكر الله. Dan di antara juga hal-hal yang bisa mensucikan, membersihkan hati kita, yaitu memperbanyak berzikir kepada Allah. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman, yang tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Dan Allah menegaskan lagi, hanya dengan berzikir kepada Allah,
akan dapat ketenangan hati. Ketenangan hati tidak didapatkan selain dengan berzikir kepada Allah. Ikhtasallahu fi hadzal ayatul mubarakah an alladhi yakthir min dzikrihi subhanahu wa ta'ala huwa almu'min alhaqiqi. Dari ayat itu menegaskan kepada kita bahwa mukmin yang hakikat, mukmin yang sejati, yang sebenarnya adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah. Wal iman هو الدرجة الثانية من درجات من درجات الدين المبارك. Dan derajat keimanan adalah derajat kedua daripada rukun agama. الدين ينقسم إلى ثلاث طبقات. Agama terbagi menjadi tiga tingkatan. طبقة الإسلام ثم بعدها إلى درجة الإيمان ثم إلى درجة الإحسان. Tingkatan pertama adalah tingkatan Islam. Kemudian naik ke tingkatan berikutnya iman dan tingkatan yang paling tinggi yaitu ihsan. Wa darajatul Islam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa shama Ramadan wa hajja al-bait fadhalika muslim. Adapun derajat Islam, insyaallah kita semua ini Islam yang mengucapkan syahadat, mendirikan salat, laksanakan puasa, tunaikan zakat, haji bagi yang mampu, maka dia sudah masuk dalam kategori umat Islam. Darajatul iman wa hiya a'zam wa ajall min darajatul Islam wa hiya al-muhafadhah 'ala at-ta'at wa tajannub al-ma'asi wal mukhalafat. Adapun derajat berikutnya yaitu derajat iman, yaitu orang-orang Islam yang bisa istiqomah menjaga dirinya dalam ketaatan dan menjaga dirinya dari kemaksiatan. Wa la yataraddal al-islam min darajati al-islam ila al-iman illa ba'da an yatqinu arkan al-islam al-khamsah. Dan tidak akan mungkin seseorang dari derajat Islam untuk naik ke derajat iman kecuali dia sudah betul-betul memahami hukum-hukum dan ilmu yang berkaitan dengan Islam. Faman yaqul ana mu'min wa huwa mutahawun fi shalah falaysa min al-mu'minin. Ada orang mengaku dirinya seorang yang mukmin yang beriman tapi salatnya masih belum dijaga, maka dia belum mukmin. Man lam yashum shahr Ramadan wa yaqul ana min al-mu'minin awwal tahaqqaq bi haqiqati al-islam thumma tatarajja ila darajati al-iman. Juga kalau ada orang mengaku mukmin tapi tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia belum mukmin. Tunaikan dulu hak-hak di dalam Islam baru bisa naik ke level iman. ثم اختص الله سبحانه وتعالى المؤمنين في آيات كثيرة ومنها يخبرنا الله ويقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Banyak sekali sifat-sifat orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya Allah mengatakan berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sifatnya orang mukmin, dia berzikir yang banyak kepada Allah. Summa qala Allah subhanahu wa ta'ala mukhatib al-mu'minin, ya inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu, ma qalsh ya ayyuhalladhina aslamu, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Juga sifatnya orang yang beriman yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan doa ini sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersolawat kepada Nabi, kemudian Allah memanggil orang yang beriman. Allah tidak panggil orang Islam saja tapi orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min a'zam al-'ilaj alladhi yu'alij bihi al-insana nafsahu hatta tasira mutma'innah al-ikthar min as-salatu 'ala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara obat yang bisa dapat membersihkan dan mensucikan hati kita selain dengan bangun malam, selain dengan berzikir kepada Allah, di antaranya adalah memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahabat al-kiram faqala ya Rasulullah kam aj'al laka waqti salatu 'alayka ya Rasulullah. Seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, berapa harus aku gunakan waktuku untuk bersolawat kepadamu? Qala ya Rasulullah idan usalli thulth waqti salatun 'alayk. Kalau
begitu aku gunakan 2/3 waktuku untuk bersolawat kepadamu. Qala in zidta khair. Kalau kau tambah lebih baik lagi. Qala ya Rasulullah idzan aj'al nisfa waqti salatu alaik. Kalau begitu ya Rasulullah, aku gunakan separuh daripada waktuku aku gunakan untuk bersolawat. Qala in zidta khair. Tetapi kalau kau tambah lebih baik lagi. قال اذا اجعل وقتي كله صلاه عليك يا رسول الله begitu ya Rasulullah aku jadikan semua waktuku untuk berselawat kepada engkau. قال له النبي عليه الصلاه والسلام اذا يغفر ذنبك ويكفى همك ويقضى دينك بفضل الصلاه علي. النبي mengatakan kata Nabi kalau begitu maka dosamu akan diampunkan, sumpahmu akan dihilangkan, dan satu lagi kata Nabi, hutang-hutangmu akan dilunaskan. Idzan la tataraddu an-nufus illa bi ibadatillahi wa bil iktsar min dzikrillahi wal iktsar min as-salati 'ala an-nabi Muhammad 'alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kata beliau, tidak akan naik level nafsu kita ini dari level 1 terus ke level yang paling tinggi sebagaimana yang telah disebutkan beliau di awal ceramah tadi, kecuali dengan ibadah kepada Allah, dengan berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah, dengan juga memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sarat an-nafs mutma'innah idza qara'at al-Qur'ana tabki min khasyatillah. Nafsunya sudah sampai ke level mutma'innah, nafsu yang tenang, maka dia akan khusyuk di dalam membaca Al-Qur'an. إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى تبكي من خشية الله. Kalau dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dia akan nangis karena takut kepada Allah. إذا صلت على رسول الله تبكي شوقا إلى لقاء رسول الله. Itu juga di saat dia bersolawat kepada Rasulullah, kalau hatinya sudah tenang, nafsunya sudah bagus, dia akan menangis karena rindu kepada Rasulullah. وَمَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ وَبَشَرَهُ وَشَعَرَهُ عَنِ النَّارِ. Barang siapa yang pernah di dunia ini menangis karena takut dengan Allah, maka Allah haramkan jasadnya, kulitnya, bulunya untuk menyentuh daripada api nerakanya Allah. ونحن في هذه الساعة المباركة في ساعة تنظيف القلوب وفي ساعة تصفية القلوب وتطهير النفوس نسأل الله أن يطهر أنفسنا وأنفس الحاضرين والحاضرات. Alhamdulillah kita berada di majlis bukan sembarang majlis. Ini majlis tempat pembersihan hati kita. Majlis tempat pensucian hati kita. Sebagaimana kita kumpul di majlis tempat pensucian hati, pembersihan hati dan jiwa ini, mudah-mudahan Allah bersihkan hati dan jiwa kita insyaallah. هذه المجالس مثل المستشفيات لطهارة النفوس وطهارة القلوب والأرواح. Jadi majlis ini kalau bisa dikatakan diibaratkan seperti rumah sakit untuk membersihkan, untuk mengobati daripada hati dan jiwa kita yang sakit ini. إذا شكى أحدنا عينه أو يده أو رجله أو بطنه يذهب إلى عند الطبيب المختص بهذه الأعضاء. Kalau kita ada yang sakit, mengeluh dengan penyakit mata, penyakit tangan, kaki dan jasad kita yang anggota tubuh kita yang lain, pasti kita akan datang kepada dokter spesialis yang menangani daripada penyakit tersebut. وطبيبنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها. Adapun dokternya kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعافية الأبدان وشفائها. Nabi Muhammad inilah yang merupakan yang memberikan kesehatan daripada badan-badan kita. وقوت الأرواح وغذائها. Itu juga Nabi Muhammad ini diibaratkan seperti makanan daripada hati dan ruh kita. Wa nurul absari wa dhiya'iha sayyidina Muhammadur Rasulullah. Dan juga Nabi Muhammad diibaratkan seperti cahaya yang memberikan cahaya di mata hati kita. Fa tabibuna Muhammad wasafa lana al-ilaj. Fa hadhihi al-majalis هي علاج الأرواح والقلوب والنفوس. دكتور كده نبي محمد صلى الله عليه وسلم
telah mensifatkan atau meresepkan kita obat untuk membersihkan hati kita. Apa obatnya? Yaitu majlis-majlis seperti ini. Ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Rasul. Untunglah kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bakhtana bihadal habibil mahbub. Untunglah kita memiliki kekasihnya Allah yang paling dicintai Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sa'dana الذي نحن ننتسب إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Untunglah dan bahagialah kita karena kita mempunyai hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sa'dana alladhi ja'ala Allah nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untunglah kita yang telah dijadikan umat yang memiliki nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala Allah sa'adatana fid dunya wa fil qabri wa fil akhirah ببركة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dijadikan kebahagiaan kita di dunia, di barzah sampai di akhirat barokah daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يوم كل الناس يوم القيامة كلهم بذكرك يا محمد يصيح. Semuanya nanti manusia ini di akhirat semuanya akan teriak memanggil-manggil Nabi Muhammad. كل الناس يقولون أين محمد أين محمد صلى الله عليه. Semuanya mencari-cari di mana Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad. الله يجعلنا وإياكم من من تنالهم شفاعة الحبيب الأعظم. Hadir semuanya termasuk orang-orang yang ditakdirkan Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Allahumma syaffa' habibana wa nabiyyana Muhammad fi sa'atina hadhihi wa fi jalsatina hadhihi ya arhamar rahimin. Allah berikan nanti syafaat lewat Nabi Muhammad untuk kita semua bagi yang hadir di majlis yang mulia ini. Wa hiya lailatul mubarakah lailatul itsnain ليلة ولد فيها سيد الكونين محمد. Apalagi kita berkumpul di malam yang mulia, malam Senin ini adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهي ليلة تعرض فيها القلوب والأعمال على الحبيب محمد صلى الله عليه. Malam Senin yang besok hari Senin adalah hari yang di mana amal kita disodorkan, disetorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيا حاضر في هذا المجمع المبارك احضر قلبك وصفي قلبك حتى إذا أعرض الله عليك على أعمالك على نبيك يفرح منك صلى الله عليه وسلم. Wahai orang-orang yang hadir, kita semua yang hadir di majlis ini, hadirkan hati kita, bersihkan hati kita, perbaguslah amal kita sehingga besok di hari Senin di saat amal kita disetorkan kepada Nabi, Nabi akan gembira melihat amal-amal baik kita. لا ينام أحدنا إلا وقد صفى قلبه عن جميع الخلائق. Tidaklah kita tidur malam hari ini melainkan kita telah membersihkan hati kita, memaafkan daripada semua manusia yang mungkin pernah bersalah kepada kita. Kana alaihi salatu wassalam fil masjid fa qala yadkhul alaikum rajulun min ahli aljannah wa dakhala rajulun wa jalasa fi majlis rasulillah. Nabi tak kalah duduk di majlis bersama para sahabat di masjidnya beliau, tiba-tiba beliau mengatakan sebentar lagi akan datang seseorang daripada penduduk surga. Wa fil yawm tsani yadkhul alaykum rajulun min ahli aljannah wa idha huwa nafsu ar-rajul alladhi dakhala al-bariha. Di hari kedua Nabi juga mengatakan seperti itu, yang datang orang yang seperti semalam. اليوم الثالث قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة وإذا هو نفس الرجل الذي دخل في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية. Malam ketiga Nabi katakan juga seperti itu, sebentar lagi akan datang seseorang penduduk surga dan yang datang orang itu yang seperti dua malam kemarin. فقال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لهذا الرجل ما هي الأعمال التي تعملها حتى بشرك رسول الله ثلاثة ليالي أنك من أهل الجنة؟ Maka sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As penasaran, tanya kepada orang itu, apa amal yang kau lakukan sehingga Nabi memberikan kabar gembira tiga malam bahwa kau ini adalah penduduk surga. قال والله لا أعمل إلا هذه الأعمال أنام وأقوم من الليل وأصلي
الصلوات الخمس وحافظ على السنن الراتبة لا أزيد عليها ولا أنقص. يبيلان aku tidak ada amalan yang plus amalan yang lebih sama solat fardu solat sunnah tidur bangun malam seperti itu saja. قال هذه الأعمال كل الناس تعملها لماذا خصك رسول الله بهذا البشارة؟ kata Abdullah bin Amr bin As kalau amalan kau seperti itu kita pun semuanya sama seperti itu tapi kenapa engkau saja yang dapat kabar gembira surga dari Nabi Muhammad؟ قال نعم خصلة واحدة ما هي؟ قال أنام وقلبي صافيا طاهرا عن جميع الناس أسامح من سبني أسامح من تكلم علي أسامح كل من ذكرني بسوء أنا أسامح عندما أنام. Dia bilang iya, kayaknya ada satu amalan yang sehingga Nabi memberikan kabar gembira surga kepadaku. Apa itu? Tidaklah aku tidur di malam hari melainkan hatiku sudah bersih. Aku maafkan semua orang yang mencaciku, semua orang yang berbuat salah kepadaku, setiap orang yang menggunjing aku, menyebutkan aib aku, berbuat zalim kepadaku, aku maafkan mereka semua sehingga aku tidur dalam keadaan hatiku bersih daripada dendam kepada kaum muslimin. قال إذن هذه الخصلة الذي أوصلتك أن يبشرك رسول الله ثلاثة ليالي أنك من أهل الجنة أنك تنام وقلبك صافي عن الناس. Itulah yang menyebabkan sahabat itu mendapatkan kabar gembira surga dari Nabi. Rupanya resepnya adalah tidur dalam keadaan sudah memaafkan daripada semua. Allah yukhalliqna bi akhlaq habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan kita bisa berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi al-lailatil mubarakah lailatul itsnain nas'alaka an tanzur ila qulubil hadirin wal hadirat. Bagaimana engkau kumpulkan kami di malam Senin yang mulia ini mudah-mudahan engkau lihat semua hati-hati yang hadir ini dan berikan mereka rahmat dari waj'alna wal hadirin min ahli jannatin na'im mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi penduduk surga an-na'im waj'alna min alladhina tubashshiruhum fid dunya qabla al-akhirah min ahli jannatin na'im ya Allah mudah-mudahan kita semua sebelum kita meninggal dunia kita sudah ditentukan mendapatkan kabar gembira menjadi ahli surganya Allah. Allahumma zakki hadhihi an-nufus wa tahhirha fa anta khair man zakkaha wa tahharaha. Ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami karena Engkau adalah sebaik-baiknya zat yang bisa mensucikannya ya Allah. Ij'al nufusana radiyatan mardiyatan ya arhamar rahimin. Jadikan jiwa kami, nafsu kami, hati kami yang Engkau ridhoi ya Allah. اجعلنا من النفوس الذين تطمئن بذكرك وذكر حبيبك محمد. Jadikan hati kami, jiwa kami ya Allah adalah hati jiwa yang tenang di saat berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma اجعل في قلوبنا نورا. Ya Allah berikan di dalam hati kami cahaya. وفي أبصارنا نورا. Di dalam mata hati dan pandangan kami cahaya. وفي أسماعنا نورا. Dalam pendengaran kami cahaya. Wa fi qulubina nura. Dalam hati kami cahaya. Wa min fawqina nura wa min tahtina nura. Dari arah atas dan bawah kami cahaya. Wa an aymanana wa an shama'ilana nura. Dari arah kanan dan kiri kami diliputi cahaya. Allahumma zidna nura waj'alna min ahli an-nur. Ya Allah tambahkan cahaya kepada kami dan jadikan kami daripada orang-orang yang bercahaya. نور هذه القلوب بذكر الحبيب المحبوب cahayakan hati kami barokah menyebut kekasihmu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya azizu ya ghafuru ya wadud ya Allah ya man yujib as-sa'ilin amin la turudna khaibin amin ja'alna min al-maqbulin amin انظر الينا في هذه الساعات amin طهر هذه النفوس وزكيها amin ya arhamar rahimin amin ya arhamar rahimin آمين. يا أرحم الراحمين آمين. يا رب العالمين آمين. يا من يسمع إذا دعاه آمين. أنت الذي أمرتنا بالدعاء ووعدتنا
على ذلك الإجابة، فإنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. آمين. اجعلنا ندعوك بقلوب حاضرة، آمين، بقلوب خاشعة، آمين، بنفوس زكية طاهرة، آمين، يا أرحم الراحمين. آمين. طهر هذه القلوب، آمين، صفي هذه القلوب، آمين، رقي هذه القلوب، آمين، يا أرحم الراحمين. آمين. اجعل نفوسنا ونفوس الحاضرين من الراضية المرضية. آمين. وادخلنا الجنة مع خير البرية. آمين. واحشرنا في زمرته يوم القيامة. آمين. واسقنا من حوض شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. يا الله، يا الله، يا الله، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan doa-doa beliau dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kemuliaan bagi kita, kamu dari Yaman sering datang ke masjid dan di majelis ini. Alhamdulillah, saya terima kasih banyak kepada Ustaz Mukhtarul Aziz, sudah 2 kali, 3 kali bahkan lebih tamu dari Yaman, guru-guru kita datang ke sini. Mudah-mudahan mungkin ceramahnya tidak seperti ceramah-ceramah yang ada di Indonesia ini, tapi yang kita harapkan keberkahan ilmu yang bersambung dari guru ke guru, karena beliau termasuk murid pertama dari Al-Habib Umar bin Hafid yang ada di Darul Mustafa Karim Hadramaut. Mudah-mudahan ilmu yang bersambung dari guru sampai ke Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan bagi kita semua, khususnya di masyarakat kita di Siantan ini, insyaAllah. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya terjemahkan, kurang lebih mohon maaf. Hadaniallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.